Oke, assalamualaikum Francis. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya. Dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan nge-review hasil experience kemarin ya. Apakah ini masuknya aman atau tidak? Kita akan lihat ya. Di sini robah dulu ke tanggalnya 7 hari terakhir ya. Perkembangannya kayak gimana? Dan ini alhamdulillah penayangan udah mulai naik lagi, waktu tonton juga naik, subscriber juga naik ya. Dan kita lihat langsung ke pendapatannya, gimana trafiknya ya. Oke, kita langsung lihat ke bawah. Ini kita review aja ya hasil experience kemarin. Nah, di sini sempat istirahat ya karena banyak gempuran itu. Dan ini kita mulai tanggal kemarin tuh 6-7 ya. Oh ya, ini masuk juga 6. Ini kita dapat 70 berapa tadi? 72.000. Tapi ini lagi update-annya. Kalau nggak salah ini dapatnya itu 79 kalau salah ya. Dan lumayan experience pertama, dan ini totalnya 92.000. Ini tuh buat teman-teman, ini yang hasil dari bulanan ini bukan jadi jaminan patokan buat teman-teman ya. Karena masih ada juga yang istilahnya spamnya atau gimana, karena ini belum masuk ke Google AdSense. Jadi ini belum patokan. Nah, jika teman-teman kalau experience $1, nah penentuannya di mana nih? Nah, teman-teman tinggal cek aja dari ininya ya, dari geografi negara seperti biasa. Itulah penentuannya teman-teman kalau nge-push ya. Kita akan cek lagi ke mode lanjutan. Mudah-mudahan ini nggak ada yang spam juga ya. Oke, kita langsung ke geografi. Trafiknya aja udah ya kelihatan lah. Oke, kita tambahkan di sini, masukkan estimasi pendapatan. Dan jangan lupa kita tambahkan lagi pendapatan iklan YouTube. Nah, saya akan perbesar dulu ya. Oke, sini ya. Oke, kita cek. Nah, ini alhamdulillah aman experience kemarin ya. Teman-teman perhatikan aja, ini ya dari pendapatan iklan YouTube-nya 43% ini ya, dan di kitanya itu 41,6%, udah masih untung di YouTube, yang artinya ini masuk semua ke kita ya. Di bawahnya juga nih sama, ini ya di kita ini kecil, ini kan 38 ya, ini 36, ini masih masuk semua ke kita. Kita akan cek ke bawah ya. Oke, ini masih aman. Teman-teman perhatikan aja, ini persenannya masih gede di YouTube ya, yang artinya ini masuk semua hasil experience kemarin. Nah iya, buat teman-teman yang ini komentar ya, berkomentar di setiap video saya, adapun yang mau ikut private itu belum sempat saya balas karena emang saking banyaknya komentar ya, mustahil juga gitu ya. Lagian saya juga udah nge-share, kalau mau yang ikut private $1, teman-teman tinggal WA aja ke nomor saya suka share di tab komunitas channel ini. Nah, hari ini sekian dulu hasil experience kemarin. Kita next lagi di hari berikutnya, apakah dapat lumayan lagi atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan makin naik lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.